wa zahiru malan utawi zahire perkara. Wa zahiru malan utawi zahire perkara. Dukiro kang wis den tutur apa ma. Dukiro kang wis den tutur apa apa. Iku annahu satemene kelakuan. Iku annahu satemene kana. Iku annahu satemene iku ana usaha temene khotam itu. Iku kana ana apa khotam. Iku bi alatin kelawan nganggo alat. Ngecat. Nyetempel itu menggunakan alat. Ama kaya barang maro kang wis lewat apa ma. Maro kang wis lewat apa ma besyati dalam masalah bedah. Jadi kesimpulannya bahwa proses pengecapan, penyetempelan lahu kadue annahu kana bi alatin opo ma barang ruwiya kang den riwayataken opo ma anna jibril rupane saat temene malaikat jibril. Ini dalilnya nih. Dalil bahwa setempel kenabian itu adalah menggunakan alat. Anahu saat temennya malaikat Jibril. Anahu saat temennya malaikat Jibril. Iku lama aroda. Sesungguhnya malaikat Jibril lama aroda ketika menghendaki. Ayah tima ingin tangat sapa malaikat temu nubuah baru adanya itu adalah ketika dibelah proses pembelahan ketika Nabi berada di rumah Siti Halimah. Hilapan halin ulain liman kadue ulama kola kangen dika sapa man. Namun hal itu katanya berbeda pendapat atau tidak sependapat liman dengan ulama qala yang berkata. Bagaimana perkataan ulama tadi wulida bihi wulida dan lahirakan sapa kanjeng Nabi bihi kelawan khatam. Dalam menurut pendapat sebagian ulama Nabi itu terlahir sudah ada stempel nubuah khatam nubuah. Au hina wudi'a atau nalika den lahirakan sapa kanjeng Nabi. Itulah perbedaan pendapat mengenai kapan adanya setempel nubuah tadi. Jadi ada yang mengatakan bahwa lam yakun maujudan haina wiladatihi. Pendapat pertama ketika Nabi terlahir belum ada khatamun nubuah. Ya. Adapun adanya itu adalah ketika proses pembedahan ketika beliau berada di rumah Siti Halimah. Berbeda dengan ulama yang mengatakan bahwa semenjak beliau dilahirkan atau pas beliau dilahirkan itu sudah ada khatamun nubuwah. Nah, berbeda dengan khitan. Kalau khitan itu ya, khitan. Itu Rasulullah terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, itu sepakat. Sudah terkhitan.
Karena khitan itu kan berkaitan dengan aurat, dan itu tidak ada seorang pun yang pernah melihat aurat Nabi gitu. Bahkan para istri-istrinya tidak ada yang tahu aurat Nabi gitu. Jadi ada sebuah keterangan bahkan mengatakan siapa yang melihat aurat Nabi maka dia akan langsung dibutakan matanya oleh Allah. Jadi kalau untuk khitan itu sudah sepakat bahwa Nabi terlahir dalam keadaan makhtunan maktu asurrah, terkhitan kemudian wudhunya juga sudah terputus. Adapun masalah khatamun nubuwah, ulama masih berbeda pendapat. Wabaduhum asbata, wabaduhum lan utai sebagian ulama iku asbata menetapkan sopo ba'duhum. Iku asbata netepakan sopo ba'duhum annau insa temannya kangjeng Nabi iku wulida dan lahirakan sopo kangjeng Nabi bihi kelawan khatam. Sebagian ulama menetapkan bahwa annahu Nabi wulida dilahirkan bihi dalam keadaan sudah ada khatamnya. Wala mani'a lan oranana kang nyegah iku tetep min ayyakuna saking yenta'ana sopo kangjeng Nabi iku wulida dan lahirakan sopo Nabi bi asarihi kelawan labati khatam. Jadi kelawan labati khatam. Walam yadhalan ora katolan ora pertela apa khatam ya haisu yakunu kelawan syakirani ana apa khatam iku kodro bi dotil hamamah saukuran endog manuk darah. Iku kodro bi dotil hamamah saukuran endog manuk darah. Ya, katanya Nabi itu wulida bihi, terlahir dalam keadaan sudah dikhatam, tetapi khatamnya tidak terlihat karena kecil sebesar burung dara. Illa ba'da syakil sodri angin sawise dan bedahe dada. Jam'an karena mengumpulkan bainar riwayati antara beberapa riwayat. Wakodekana lan teman-teman anak opo khatam dan sungguh ada khatam tadi baina katipahi adalah diantara belikat kedua belikatnya Nabi. Wakodekana dan sungguh ada khatam tadi baina katipahi ini katipahi adalah diantara dua belikat kangjeng Nabi. Dan khatam itu adanya itu diantara belikat dua belikat Nabi yang tepatnya berada di sebelah kirinya gitu ya. Yang apa namanya yang langsung nyambung dengan hati. Kama kayak keterangan seperti keterangan takut dama yang sudah lampau. Kajaril jahlati kayak kancing selambu. Kajaril jahlati kayak kancing selambu. Wazaru lan utai lapan zaru iku wahidul azrori mupur lapad azror. Zaril jajlah wal hajlah, adapun lafaz hajlah adalah wahidul hijali mupronya lafaz hijal. Wahya utawi hajlah iku baitun bet bet umah kelambu kal kubah kaya cungkup. Jadi yang dinamakan hijlah itu adalah kelambu atau rumah yang seperti yang mirip dengan cungkup ya kayak kelambu itu. Lahu iku tetep kadue ajrorun kibarun kadue yasi hajlah. Hajlah itu kaya apa? Rumah yang seperti cungkup ya kelambu itu. Lahu ikut tetap kadwe hajlah atau hijal ajrorun utawi piro-piro kancing. Kelambu itu adalah memiliki kancing-kancing. Kalau dulu pakai kancing, kalau sekarang sudah pakai apa? Leting. Pakai kancing kibarung kang gede. Apa tuh? Kibarung kang gede.
wa'rawin piro-piro kang bolong. Wa'rawin lan piro-piro kang bolong. Wa'rawin piro-piro kang bolong. Uryatun urawin piro-piro kang bolong. Kancing besar yang pada bolong. Kal bashkoni seperti bashkon, seperti pelenting. Hadza utawi iki huwa ya hadza iku al asyaru yang lebih masyhur. Iku al asyaru kang lebih masyhur fi tafsirihi ing dalam tafsire atau ing dalam penjelasan khatam. Ini adalah yang masyhur dalam penjelasan mengenai khatam. Jadi katanya sebesar kancing-kancing kelambu. Wafi riwayatin, tetapi wafi riwayatan iku ilam riwayat suji annahu utawi sesungguhnya khotam. Dalam satu riwayat bahwa khotamun nubuwah setempel kenabian itu iku kabi idotil hamamati, ini sebesar burung dara. Iku kabi idotil hamamati sebesar burung dara. Wa kharajal hakim fil mustadrak an Wahab bin Munabbah qal, dan telah mengeluarkan al hakim fil mustadrak dalam kitab al mustadrak an Wahab bin Munabbah qal, berkata sapa Wahab, lamma yab'asillahu nabiyan illa wa sya'amatun nubuwah illa wa sya'amatun nubuwah fi yadihil yumna, lam yab'as tidak mengutus siapa Allahu Gusti Allah nabiyan seorang nabi, Allah tidak mengutus seorang nabi pun, illa wasyamatun nubuwah angin utawi piro-piro andeng-andeng sifat kenabian, kecuali tahilalat kenabian iku fiyadihi ing dalam tangan ya si nabi al-yumna kang tangan, kecuali tangan kanannya itu ada andeng-andeng kenabian, ada tanda-tanda hitam kenabian. Illa nabiyuna kecuali nabi kita Muhammad, illa nabiyana kecuali nabi kita Muhammad dan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna syamatan nubuwah, maka satemene andeng-andeng kenabian, maka tanda kenabiannya itu bukan di tangan kanan. Iku kana tanah apa syamatun nubuwah iku baina katibaihi ing dalam antaranya walikat lorone kangjeng nabi, tanda kenabiannya ada di belikat yang sebelah kiri yang sejajar dengan yang lurus dengan hati. Qala fil mawahib wa ala hadza lan natafi ngatasi ke hadis, dan mengikuti hadis ini fayakunu mangka ada apa wad'ul khatam, apa wad'ul khatam nyelehakan khatam baina katifaihi lam antara piro-piro beli kata nabi biizai qalbihi kelawan bebeneri, kelawan bebenerane atine kangjeng nabi. Ya payakunu maka ada wadul khatam, menaruh khatam stempel kenabian, kiri kenabian, diletakkan baina katibai di antara kedua belikatnya nabi biizai qalbihi, ya bertepatan dengan hatinya, lurus dengan hatinya nabi. Iku mimma setengah saking perkara ukhtuso kang den tang tuakan opoma, ukhtuso kang den tang tuakan opoma bihi kelawan kangjeng nabi. Jadi khatamun nubuah diletakkan di antara dua belikat nabi yang lurus dengan hati itu adalah merupakan kekhususan nabi, karena para nabi yang lain itu bukan di situ khatamun nubuahnya, tetapi di tangan sebelah kanan. Ansa il ambiya saking sakena piro-piro nabi.
Wallahu a'lam. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan. Apa annau, sesungguhnya khatam tersebut rupiah adalah dihilangkan. Rupiah adalah dihilangkan. Iku rupiah adalah dihilangkan. Inda mautihi, ketika matinya atau meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat bahwa khatam tadi katanya rupiah dihilangkan ketika Nabi mati, meninggal dunia. Ini khatamnya itu cirinya dibuang, dilepas. Wa qad asyba'alan, teman-teman dawa'akan sopo al-muallifu pengarang al-kalama ing kalam buna inerem kone kene panggonan atau inerem kene kene bab khotam buna inerem kene 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 bab khotam. Artinya bahwa pembahasan mengenai khotam nubuwa ini diperpanjang oleh pengarang. Kaulu, perkataan pengarang, summa ata bil buruq, boleh juga summa utiya bil buruq. Jadi boleh pakai mabni majul, boleh juga pakai mabni maklum. Artinya kalau pakai mabni majul, summa utiya, kemudian malaikat Jibril didatangi. Bil buruqi, dengan buruq. Ya, kemudian didatangkan buruq. Atau kanjeng Nabi mangga summa utiya, maka kari-kari didatangi Nabi bil buruqi, dengan buruq. Kemudian Nabi didatangi oleh buruq. Atau boleh juga pakai mabni maklum. Summa ata, kemudian malaikat Jibril mendatangkan bil buruqi, mendatangkan buruq. Buruqnya ini sudah siap pakai, musarrajan mul zaman, sudah ada tali kendalinya, sudah ada aba-abanya gitu ya. Ata utia utawi lapad utia. Utia uti lapad utia iku bil bina'i lil majhul, kalawan ngaku mabni majhul. Jadi kalau mabni majhul itu rumusnya dumma awaluhu wa kusiruma qoblal dumma awaluhu wa kusiruma qoblal ahidi domahkan kasra sebelum akhirnya. Domah yang awalnya, kasra sebelum akhirnya. Jadi sudah lengkap, ada pelananya, ada kendalinya buruk itu. Suma utia, lapad utia katanya, utia, adapun lapad utia iku bil bina'il majhul, menggunakan mabni majhul. Wa qasril hamzatilan, qasor hamzahe, hamzahnya dibaca qasor, utia. Biwazni rumia, dengan menggunakan wazan rumia. Maknanya ay ji'a lahu, ji'a dan tekani sopolau kangjeng, ji'a dan teka, dan teka teka akan opo, jia dan teka akan lahukana Nabi opo bihi buruk. Jia didatangkan lahukana Nabi opo bihi buruk. Buruk didatangkan karena Nabi. Nah ini boleh juga pembacaannya, wa yajuzu, dan boleh opo albina'u mabni lil fa'il kadue fa'il. Boleh juga lafaz utia itu dimabni fa'il kan, jadi nanti dibacanya menjadi ata ae. Summa ba'da toharoti batinihi, maksudnya summa setelah, ba'da summa kemudian, ba'da setelah, toharoti suci batinihi, batinnya Nabi, kemudian setelah bagian batinnya Nabi suci, wa zohirihi, dan juga bagian zohirnya suci, bil wudu'i, dengan wudu, al munasibi kang mantesi, al-munasibi kang mantesi, li syuhudil hadroh kadwe, nyakseni pengayonan al-kudisiyah kang bangsa suci, kadwe nyakseni pengayonan al-kudisiyah kang bangsa suci, yang munasabah dengan hadirat kudisiyah,
wali sholati lan kana sholat al-ati kang bakal tegak. Wali sholati lan kana sholat al-ati kang bakal tegak. Opo bayanuha penjelasan sholat. Wa ilam yadzkur lan sanajan ora nutur musannif tohar do zahir ing suci zahir bil qissah ing dalam kisah. Nah, setelah selesai Nabi suci, zahirnya batinnya bersih, zahirnya juga bersih, batinnya dengan cara dibersihkan hatinya dengan proses tadi. Zahirnya juga sudah dibersihkan dengan cara berwudu ya, karena akan berhadapan dengan hadirah qudsiyah, dengan Allah yang maha bersih, yang maha suci. Kemudian ja'a al-malaku bil-buraq, ja'a datang sapa al-malaku malaikat bil-buraq, dengan membawa buraq. Kemudian datanglah malaikat dengan membawa buraq. Buraq bidomil muwahadah kalawan dan baca domah bakang dan titiki siji. Kelawan dari baca domah bakang dan titiki siji. Jadi banyak dibaca domah bu buruk. Ma'khudzatun iku kang dan alap minal bariq, saking lafaz al bariq. Apa buruk? Oh, buruk itu diambil dari lafaz al bariq. Al bariq bimakna lebayat kelawan nganggung makna putih. Bimakna lebayadi dengan menggunakan makna putih. Barik itu artinya putih. Jadi buruk itu bimakna al-bariq. Al-bariq itu artinya putih. Kenapa kok dinamakan al-buruq? Lima ya'ti min annahu abyadu, karena memang buruq itu berwarna putih, makanya dinamakan al-buruq, yang adanya putih. Kenapa Anda dinamakan al-aswad? Oh, karena memang kamu hitam. Kenapa dinamakan al-buruq? Karena memang warnanya putih. Karena buruk itu diambil dari perkataan al-bariq, yang maknanya adalah putih. Lima karena barang ya'ti kang bakal teka opo mamin annahu saking saat temene buruk iku abiyadu putih. Wahua utawi abiyad iku asyraful alwani, luih mulia-muliane piro-piro warna. Putih itu adalah warna yang paling mulia. Putih. Ya. Bang Opi kalau punya istri, lo senang yang putih atau senang yang hitam? Oh, yang putih. Karena putih itu adalah warna yang paling utama. Kalau yang putih, yang rajin minum susunya gitu. Minum susu gitu. Yang putih-putih aja. Minum putih-putih telur gitu. Minum cat warna putih. Aw minal barqi atawa saking langsung al barqi, atau diambil dari lafaz al barqi. Artinya apa barqi? Kilat. Kenapa dinamakan buruk? Li sur'ati sayrihi, karena cepat. Karena cepat lumakune buruk, karena larinya kencang buruk itu. Arsalahu Allah Ta'ala minal jannati ijlalan wa ta'ziman. Arsalah ngutusu ing buruk sapa Allah Gusti Allah Ta'ala lahu kana nabi. Lahu kana nabi minal jannati saking surga. Itu sengaja Allah mendatangkannya dari binatang surga. Ya, jadi spesial langsung dari surga dibawa ke dunia itu ya. Ijlalan wa ta'ziman, karena mengagungkan. Wa ta'ziman lan tegese ngagungaken, karena mengagungkan kepada nabi. Karena nabi itu diundang, Isra dan Mi'raj itu atas undangan Allah, dan dikasih kendaraan, kendaraannya dipilihkan dari binatang surga sebagai wujud ekspresi mengagungkannya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala adatil muluki, ngatasi adat piro-piro raja.
ala adatil muluki ngatasi adat piro-piro raja. Seperti kebiasaan raja, kalau raja mengundang, raja mau memanggil orang yang dia hormati. Misalkan Kiai Uden Rahma dipanggil oleh raja, maka ini dijemputnya bukan pakai kendaraan bemo, apalagi kator, enggak mungkin. Dijemputnya pakai apa? Jet pribadi. Dibawa naik seperti buruk melesat, beberapa jam kemudian sudah ada di alam akhirat. Wa'ala adatil muluk, sesuai dengan kebiasaan raja. Idza stada'u nalikane ngundang sapa muluk, nalikane ngundang sapa muluk, aziman ing wong kang agung, ketika raja juga mengundang. Misalkan Raja Ahmad mau mengundang orang yang dimuliakan, siapa misalkan, mengundang Putri Huli ya, Al-Bakuri, Dewi Huli Al-Bakuri dipanggil sama Raja Ahmad untuk dipersunting. Ya maka ya ba'asu, maka ngutus apa muluk, ba'asu maka ngutus apa muluk, ilahi maring azim an-najiba ing jaran kang bagus, an-najiba ing jaran kang bagus. Maka dijemput menggunakan kendaraan yang mewah. Ya, zaman dulu sih nggak ada mobil, jadi pakainya kuda yang bagus, yang paling bagus. Muhayyaan kang den cawisaken, muhayyaan hale kang den cawisaken, yang sudah disiapkan. Ma'a'azzi fawasihi, serta luih mulia-muliane piro-piro pilihane ya si. Ma'a'azzi fawasihi, serta luih mulia-muliane pilihane ya si azim, dan juga beserta gitu ya orang-orang pilihan daripada orang yang mulia tadi, yang dijemput tadi. Lil huduri maring hudur. Kita kembali lagi ke buruk. Fahuwa mangka utawi buruk iku min alamil ghaib, saking alam gaib. Buruk itu dari alam gaib. Alam gaib itu adalah sebuah alam yang tidak ada yang mengetahui kecuali Gusti Allah. La yusafu ora dan sifati opo buruk. Dan itu buruk itu bukan perempuan. Ada itu kuda apa namanya di Jawa, di Cirebon itu apa istilahnya itu, buruk kesenian, bu buruk kayak perempuan itu cantik. Eleh teh huli oge cantiknya. Padahal buruk itu la yusofu bidukuroh, tidak berjenis kelamin laki-laki. La yusofu ora dan sifati opo buruk bidukurotin kelawan lanang, tidak berjenis kelamin laki-laki. Wala biunusatin lan ora kelawan sifat wadon, dan juga tidak berjenis kelamin perempuan. Ya, sama dengan malaikat, kalau malaikat sama dengan malaikat. Malaikat Jibril laki-laki perempuan. Ya enggak ada jenis kelaminnya lah. Loh kok kenapa sih bisa? Ya bisa. Kekuasaan Allah. Tidak ada jenis kelaminnya. Wa amma dhamiruhu, adapun dhamir buruk, dhamir yang kembali kepada buruk. Wa amma dhamiruhu lan anapun uti dhamir buruk, fatarotan maka ini dalam sambalan, iku yudhakaru dan muzakarakan opo dhamir. Adapun untuk dhamirnya, ini kadang-kadang dimuzakarkan, watarotan lan dalam sambalan, yu'annasu dan mu'annasakan opo dhamir. Kama kaya